Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi di channel YT Bapak Muda. Apa kabar bosku semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya, amin. Nah oke bosku, di kesempatan kali ini saya akan membagikan lagi ya sebuah situs penghasil cryptocurrency gratis ya. Nah oke, di sini langsung aja kita menuju ke websitenya. Nah oke bosku, di sini kita sudah berada ya di halaman depan website yang bernama Verlitcoin ya. Nah ini merupakan website penghasil khusus Litecoin bosku ya. Di sini kita nanti bisa withdrawal ke VocetPay atau direct wallet ya, seperti Indodax, Trust Wallet, Rekeningku, atau toko crypto, Binance dan lain-lain ya. Nah oke, nah jadi bagi bosku yang berminat ya buat menggarap situs ini, silahkan diikutin bosku ya. Bagi nggak berminat, yaudah di skip dulu ya. Untuk linknya udah saya sertakan di kolom deskripsi ya. Nanti tinggal bosku klik, maka otomatis akan diarahkan ke halaman register ya. Nah di sini tinggal bosku masukin untuk username, setelah itu email gunakan yang valid bosku ya. Nantinya kita diminta untuk verifikasi email ya. Setelah itu buat password, nah centang saya bukan robot, kemudian sign up bosku ya. Nah karena di sini saya sudah melakukan yang namanya registrasi, jadi login sebentar bosku ya. Nah ini tampilan buat kita melakukan login ya, masukin username yang kita buat tadi ya, password yang kita buat, nah kemudian centang saya bukan robot, setelah itu sign in ya. Oke sebentar. Nah oke, maka kita langsung diarahkan bosku ya ke halaman dashboard website Verlitcoin ya. Nah di sini untuk koin saya udah terkumpul 1155 koin bosku ya. Di sini saya baru bermain bentar, udah terkumpul 1000 lebih ya. Nah oke, di scroll ke bawah ya, di menu bawah di sini buat kita melakukan withdrawal koin ya. Nah ini ya. Nah di sini kita klik bosku ya untuk metode withdrawalnya ya. Nah di sini bisa withdrawal ke VocetPay ya. Kalau ke VocetPay itu cuma 1000 koin untuk minimumnya ya, 1 koin setara dengan 1,9 satoshi Bitcoin ya. Nah kalau yang ke direct wallet itu 200.000 koin ya, untuk 1 koinnya sama 1,9 litoshi Bitcoin ya. Nah ini direct wallet bosku ya. Nah jadi kalau dari wallet ini bebas ya, bisa menggunakan wallet apa aja, yang penting support dengan Litecoin ya. Nanti bosku tinggal pilih ya, mau kumpulin sampai 200.000 koin langsung withdrawal ke direct wallet, atau mau cepat ke VocetPay bosku ya. Nah oke, nah di sini cara kita mendapatkan koin biasa bosku ya, kita pergi ke menu sini ya, kita klik menu. Nah, oke, nah di sini kita bisa mendapatkan koin di claim, made for chat, shortlink, BTC, task kalau ada misinya bosku ya, di achievement kalau kita udah berhasil mengerjakan yang diminta di achievement ya, di overwall juga bisa ya. Nah, oke, di sini kita klik yang pertama di claim dulu bosku ya. Nah, oke, di sini untuk claimnya unlimited ya, rewardnya 50 koin, timernya ready, XP-nya plus 1 ya, tinggal kita centang. Saya bukan robot ya. Oke, di sini kita kerjakan captchanya, sepeda, verifikasi. Nah, oke, di sini kita klik claim bosku ya. Nah, oke, di sini udah sukses bosku ya. Nih, timernya 2 menit ya. Berarti setiap 2 menit bosku bisa claim 50 koin ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Setelah itu di made for chat juga bisa ya kita mendapatkan koin. Nah di sini rewardnya 30 koin bosku ya, untuk claimnya unlimited juga ya. Nah di sini untuk timernya ready, XP nya kosong ya, kita centang sih bukan robot. Oke, lampu lalu lintas, verifikasi. Nah, oke di sini tinggal kita klik aja claim bosku ya. Nah di sini ya suksesnya jadi di atas bosku ya, kalau biasanya kan good job ya kalau kita berhasil, kali ini notifikasi di atas ya. Oke di sini cuma bentar bosku ya, 10 detik bisa claim lagi ya, bisa mendapatkan 30 koin ya, unlimited bosku ya, gokil ya. Itu tinggal diklik, saya bukan robot, tinggal diklaim lagi ya. Oke, ini yang kedua bosku ya, cara kita mendapatkan koin ya. Nah yang ketiga itu di shortlink bosku ya. Nah nanti di shortlink ini bisa bosku kerjakan ya, untuk misinya mengunjungi link yang diminta di sini bosku ya. Nanti kalau bosku berhasil mendapatkan 375 koin ya, XP 20, nanti tinggal bosku klik aja view ya, kerjakan untuk misi shortlinknya. Untuk shortlink ini lumayan banyak nih bosku ya, untuk rewardnya ya, koinnya ya ratusan ya. Jadinya kalau cuman bermain shortlink ini 3 kali shortlink ditambah vocet, 2 kali vocet udah bisa minimum withdrawal bosku ya. Nah oke, kita lanjut ya.
Oke, iklan kita back. Nah, setelah itu ke PTC Whisk ya. Nah, di PTC ini ada beberapa iklan website tadi Whisk ya, tapi sudah saya kerjakan untuk saya klaim ya supaya bisa 1000 koin ya dan membuktikan apakah website ini legit membayar atau tidak ya. Nah, di sini cuman kita klik aja view Whisk ya. Sekitar 10 detik. Nanti kalau kita berhasil mendapatkan 100 koin ya. Jadi lumayan Whisk ya. Nah, nanti kalau di PTC udah habis, kita tunggu aja. Biasanya besok dikasih lagi Whisk ya untuk misi mengunjungi link ya. Nah, di sini itu kita cuman menunggu waktu mundur Whisk ya. Tuh, bergerak ya angkanya, kita tunggu. Nah, oke, kalau kita di pop up ya, tinggal kita klik ke sini lagi Whisk ya, jangan di back ya, tapi kita kembali ke halaman yang tadi ya. Dan di bawah sini kita klik ya. Nah oke, di sini error Whisk ya, nih sepertinya reload lagi dia. Oke, kita tunggu sebentar. Nah oke, ini udah benar Whisk ya, udah muncul ya untuk captchanya ya, tadi saya refresh Whisk ya. Jadi seperti itu ya, kalau pemanti error tinggal di refresh Whisk ya. Kita centang ya, saya bukan robot. Setelah itu tinggal kita klik claim ya. Nah, sukses ya di atas, sukses. Kalau udah seperti itu berarti kita udah sukses Whisk ya. Oke, sebentar. Nah, oke, di sini untuk misi PTC saya udah habis Whisk ya. Di sini saya sudah ambil 500 koin ya. Nah, oke, setelah itu kita lanjut ya. Kita lihat ke menu tas ya. Di tas apakah ada? Oke, sepertinya di tas masih kosong Whisk ya. Di achievement. Nah, ini kita bisa mengklaim reward Whisk ya di sini ya. Kalau kita udah selesai klaim 100 voucher mendapatkan 5000 koin ya. Nah, itu udah selanjutnya Whisk ya. Nanti di sini ada progresnya, kalau sudah mencukupi bisa diklaim ya rewardnya. Nah, oke, di sini kita lanjut ya. Di overworld juga bisa Whisk ya, kalau nanti ada misi di sini mengunjungi situs biasa di sini Whisk ya. Nah, ini ya 60 detik. Rewardnya 360 koin, ini lumayan Whisk ya. Yang di visit website ya, yang ini ya. Coba kita kunjungin Whisk ya, apakah bisa? Nah, oke, di sini kita menunggu ini Whisk ya, menunggu loadingnya ini selesai ya. Oke, sebentar. Nah, di sini udah selesai Whisk ya. Di sini kita verifikasi untuk captchanya. Nah, kalau seperti ini biasa Whisk ya, kita pilih gambar yang berbeda ya. Berarti yang ini ya, kita klik. Kalau grid biasanya berhasil ya. Nah, grid ya berhasil Whisk ya. Kita tunggu sampai loading. Nah, oke, di sini udah sukses Whisk ya. Kita mendapatkan 360 koin ya. Nah, di sini ada banyak ya, nanti bisa Whisk kerjakan. Untuk rewardnya lumayan Whisk ya, ratusan semua ya. 300, 200 ya. Ini di overworld Whisk ya, nanti bisa dikerjakan ya. Nah, oke, di sini juga ada kontes. Kalau bosku mau mengikuti kontesnya ya, di sini nanti bisa ada ya, shortlink kontes, travel kontes, atau voucher kontes ya. Nah, oke, di sini langsung ya, bosku ya, kita eksekusi withdrawal ke dashboard lagi ya. Kita ke dashboard. Nah, oke, nah di sini koin sudah terkumpul 1695 ya, baru bermain bentar. Nah, di sini kita eksekusinya ke voucher pay bosku ya, karena balance kita cukupnya ke voucher pay ya, cuma 1000 ya minimumnya. Kalau ke direct wallet itu 200.000 koinnya. Oke, sebentar, di sini saya ambil dulu ya untuk wallet dari VouchetPay yang Litecoin ya. Nah, biasa Whisk ya, kita pergi ke menu deposit ya. Setelah itu tinggal kita cari koin yang mau kita ambil untuk walletnya. Di sini Litecoin, berarti yang ini Whisk ya. Nih, kita klik aja copy, lanjut ke websitenya ya. Nah, oke, setelah itu tinggal kita tempel aja ke withdraw address ini Whisk ya. Oke, seperti ini. Nah, langsung aja kita eksekusi buat withdrawal coin Whisk ya. Oke, kita buktikan ya apakah instant withdrawal atau tidak ya. Nah, oke, di sini sukses Whisk ya. Jadi notifikasinya di atas ya. Kalau biasanya kan notifikasinya itu di sini Whisk ya, good job. Nah, oke, di sini landing Whisk ya. Jadi fair Litecoin 3220 litosi Litecoin ya, normal payment tanggal 24 Maret 2022 Whisk ya. Jadi terbukti instant withdrawal ya, website Fair Litecoin Whisk ya. Kita lanjut ya. Nah, oke Whisk, jadi seperti itu ya informasinya untuk Fair Litecoin ini legit membayar ya.
instant withdrawal ke voucher pay bagi bosku yang berminat menggarap, silahkan digarap bosku ya. Dan di sini enaknya kita bisa withdrawal ke direct wallet ya, kalau bosku mengumpulin koin dan nanti withdrawal ke direct wallet ya. Oke, terima kasih bagi yang telah menonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.